Aduh, bagaimana sudah saya ini? Mama, mampukah tidak biaya saya sekolah di SMA Franciscus? Atau saya jangan saja lanjut, biar saya bantu mama jualan. Keti, sini bantu mama dulu. Iya mama, sabar dulu. Mama, saya mau lanjut SMA di Franciscus. Bagaimana menurut mama? Nah, sebaiknya kamu pikir dulu. Kau tahu bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita. Ya sudah mama, tidak apa-apa. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi yang cerah ini, kita kedatangan tamu dari SMA Franciscus, Mario dan Blacky. Maksud dan kedatangan mereka di sini untuk mengajukan beasiswa. Para siswa-siswi yang ingin mendaftarkan, silakan menghadapi Blacky dan Mario. Baik, untuk adik-adik yang mau mendaftar beasiswa tadi, silakan ambil formulir. Ini kesempatan saya bisa masuk ke SMA Franciscus. Kalau nanti saya lulus tes, pasti mama tidak marah. Baik adik-adik, terima kasih karena kalian telah mengikuti tes. Namun, pada tes kali ini hanya ada satu siswa yang akan lolos. Dan siswa yang lolos atas nama Katarina Purnama Sari. Saya Iska. Saya Kitin. Ini saya boleh tanya, Kak? Boleh. Kalau ruangan 20 di mana? Ruangan 20? Saya juga masih cari. Hei, berarti kita sekelas. Hei, iya, betul. Saya sudah cari sama-sama. Guys, kita disuruh berkumpul.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Saya selaku kepala sekolah pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat bergabung di lembaga kami di SMK Santo Fransiskus Xaverius Rute. Dari tentu saja, saya mengharapkan agar kalian semua bisa nyaman di lembaga ini. Baik, saya pikir itu saja informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing di kelas nanti. Baik, silakan masuk kelas. Tahu, saya senang sekali bisa satu sekolah lagi dengan kalian. Saya juga senang sekali. BTW, semoga kita dapat teman yang selevel dengan kita ya. Harus dong, berani ada yang kampungan dan macam-macam dengan kita. Siap-siap sudah berhadapan. Iya. Saya tidak sabar dapat teman baru nih. Ya toh, biar jadi bahan celana kita toh buat mereka kita nanti. Mereka itu tamatan dari SMP Fransiskus Xaverius Rute. Saya tamatan dari SMP San Fransiskus Xaverius Rute. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hitin, saya tamatan dari SMP Kemasyarakatan Busu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Iska, saya tamatan dari SMP Fransiskus. Oke, semua sudah perkenalkan diri. Selanjutnya kita akan memilih satu kelas. Mungkin dari adik-adik ada usulan untuk nama-nama yang jadi satu kelas? Oke, terlalu. Jadi sistemnya akan seperti pemungutan suara, divisi kertas kecil, lalu dikumpulkan di depan. Oke, mulai sekarang. Baik, adik-adik, ini adalah hasil pemungutan suara untuk staf kelas. Baik, anak-anak, tugas untuk minggu depan ada di halaman 131. Tugasnya secara tertulis nanti Bapak akan diberi tugas ini untuk adik-adik. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini, sekarang bisa keluar kelas. Terima kasih Pak. Kamu lihat tuh perempuan yang disana. Lihat dia muka culun sekali. Secara tertulis kayaknya itu dari yang baru ini kita sebutkan. Asli. Saksa ini. Memang kan saya sendiri masalah kita. Kita lepas aja ya, biar besok baru kita urus. Oke. Tunggu ya, guys. Woi, culun, kita tadi tugas. Maaf nih, saya tidak bisa masalah nih, saya juga bisa tugas. Bukannya tidak mau, saya juga masih ada tugas. Saya tunggu di dalam kerja tugas. Kok kerja dulu sama tugas, kalau kok kerja kerja tugas. Hei, kamu mau kemana? Kalau ngajak potong kulit, coba. Begini, kita minta sumo. Minta ya, kau kerja sendiri tugas. Kerja sendiri lo? Kau kau tidak mau? Kau kau tanggung sendiri akibat. Minta kau tidak mau sekalian sendiri ya kerja. Aduh, of course kerja ya. Yunar kau tidak mau? Tidak, saya.
Biar tidak apa-apa di sana. Kita akan bicara kau. Kitin, mau saya bantu? Tidak usah lawan, biar saya kerja sendiri. Terima kasih, ini harus pembulian, ya. Suruh ke ruangan ibu sekarang, ingat ya, sekarang. Baik ibu. Kalau tidak panggil nanti saya panggil kau. Tunggu itu anak. Kau ya bagaimana? Lihat ibu kamu. Ternyata ya, kalian selama ini melakukan pembulian terhadap seorang siswi, ha? Kalian sadar tidak? Kalian punya perilaku seperti orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Sabar ya, mana buktinya ibu? Oh, mana bukti? Lihat, ini muka-muka kalian kan? Muka-muka kayak monyet ya kan? Tunggu ibu, kenapa masuk? Ibu, sebenarnya Yondra tidak ikut dalam perundungan ini. Yondra, benar apa benar yang dikatakan korban? Jawab saya, bagaimana benar, ha? Benar ibu. Benar? Iya ibu. Oke, kalau begitu, karena korban sudah mengakui bahwa Yondra bukanlah pelaku dari perundungan ini. Oleh karena itu, saya membuat keputusan bahwa kalian bertiga saya skors dari sekolah selama satu minggu. Jangan. Kalian sadar kan? Hukuman yang telah kalian terima tidak sebanding dengan apa yang dirasakan korban. Saya tidak berharap kalian bertiga saya skors. Saya tidak ingin melihat muka-muka kalian. Sekarang keluar dari ruangan saya. Cepat. Saya tidak ingin melihat muka-muka kalian. Din, saya minta maaf, kena selama ini kak teman-temannya saya boleh tahu. Ya, tidak apa-apa. Semoga mereka sadar dengan apa yang mereka buat selama ini. Ya, semoga saja.
Tapi saya boleh mengusah dengan kamu. Oh iya, Pak. Sebenarnya Kak, saya suka dengan kamu. Tiba-tiba cinta ya mungkin. Masa kau suka dengan saya? Betul, karena cinta itu datang tanpa alasan. Itu juga perasaan yang saya ingin. Berarti terus saja. Besok terus berarti. Sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Saya tidak umum. Sekian hari ini, sekarang